ada satu doa yang Nabi anjurkan untuk kita baca setiap hari Jumat pada asar. Ya, teman-teman nanti amalkan ya dengan izin Allah ya. Doa yang kita baca setiap hari Jumat pada asar. Dan kita tahu di antara waktu mustajab, ketika seorang hamba berdoa, Allah malu tidak mengabulkan doanya, yaitu berdoa ketika hari apa? Hari Jumat ba'da asar. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika an man siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selain. Lihat doanya, bagus gak isinya? Indah ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Ini rumus. Yang halal pasti cukup, yang haram sebanyak apapun tak akan pernah cukup. Maka jangan kejar banyaknya, tapi kejar berkahnya.